Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Bonda. Jom follow Bonda masuk dapur. Bonda hari ni masak pucuk paku pakis. Okey. Bahan-bahan 1 ikat pucuk pakis atau pucuk paku, bersihkan dan siap cuci. Kemudian bahan-bahan untuk rempah, 1 sudu makan ketumbar, 1 batang serai, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup, 1 inci alia, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah. Bahan-bahan di blender kering tanpa air ya. Kemudian panaskan sedikit minyak dan kita tumis bahan-bahan yang siap kita blender. Okey, kita kacau-kacau dan biarkan sampai bau wangi. Serai diketuk, lengkuas dipotong nipis dan daun limau purut. Dan air wangi, kita masukkan daun limau purut, serai dengan lengkuas. Kemudian kacau-kacau lagi. Kita sediakan 1 biji kelapa dan blender untuk santan. Dah wangi, naik bau, kita masukkan santan. Santan ni beku sedikit sebab tadi beli kelapa bunda letak dekat peti sejuk. Jadi dia berketul sedikit. Tapi tak apa, nanti dia okey. Kita kacau-kacau lagi. Kemudian kita masukkan garam, gula dan perasa secukupnya. Dan kacau-kacau lagi sampai mendidih. Dan mendidih, kita masukkan sayur pakis. Okey. Dan kacau lagi sampai dia mendidih. Dia dah nak mendidih. Kita matikan api, okey? Jangan bagi pecah minyak. Okey. Dah siap sayur pucuk paku pakis bunda. Dan selamat mencuba. Okey, siap untuk dihidang. Terima kasih pada semua yang telah menonton video Bunda sampai habis. Jangan lupa support Bunda, share, like, komen dan subscribe. Biar Bunda lebih semangat lagi mengupload video-video yang terbaru untuk anda semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.